Hai teman-teman, apa kabar? Aku lagi nunggu jemputan nih. Bentar lagi teman saya datang untuk jemput. Kita mau ke acara halal bihalal di Raiswai. Acaranya mulai jam 12. Kita bisa ikutan di acara tersebut dengan hanya 20 euro bayarnya. And all you can eat, ada empe-empe, ada masakan Padang, ada pokoknya segala macam deh. Nanti kita lihat ya. Jemputan datang. Zedar, mundur deh, mundur deh, mundur deh. Ini tukang parkirnya Pak Oga. Oke. Kita ke kiri bentar lagi. Lewatin jembatan ini ya. Ini jalannya juga di sini kan sama. Disatuin antara apa? Pengemudi mobil ini sama sini ya, Is. Satu lagi saya. Nah, sini bisa ya. Oh, ini nih The Brook. Ya. The Brook. Iya. Kita parkir di mana? Nih, tempat pendaftarannya nih. Bayar 20 euro ya. Saya ambil satu ya, Mbak. Iya, makanannya enak nih. Yupi. Ini yang jualan-jualan juga ada. Oh, ini tempat ambil nasi. Apaan itu? Mbak Misra. Oh, jualan Mbak Misra. Ini tempatnya nih masih sepi. Tapi saya yang penting udah punya makanan. Setiap orang dikasih stiker tanda masuk ini buat makan all you can eat. Entry bewais. Tanda masuk. Enak renyah-renyah kriuk. Gak tahu beli apaan. Bayu, aku jengkol. Berapaan, Mbak? Jengkol? 15. Yang rendang aja deh. Rendang satu. Nih jengkol. Iya. Terus daun singkong. Satu seberapa? 12,5. 12,5. Sama itu deh. Tahu isi 35 euro. Jadi total berapa saya? 15. Waduh, zaman sekarang harus pakai komputer, kalkulator. Tambah 12,5 tambah 5 euro. 32,5. 32,5 ya. Oke. Belanja dikit. Ini salnya udah mulai penuh. Senang sekali bisa bertemu dan berkumpul dengan seluruh teman-teman Indonesia yang ada di Belanda. Asik nih makan empe-empe. Ronde pertama. Iya, dan kelihatan diiringi nyanyian oleh Mbak Kici. Nah, ronde kedua bakso pedes-pedes, baksonya enak banget ini. All you can eat, ronde ketiga. Ada nasi, sayurannya dua macam, balado telur, sambal goreng ati sama kentang dan rendang. Lele, lele,
cara ini saya ambil sate. Ini yang buat ikutan antri kerja.